jual kan sebetulnya gitu mau saya jual. Itu kan udah lama mau saya jual karena udah jarang kepake. Saya paling pakai mobil yang satunya kan. Yang dia bilang lambu. CTV ya? Iya. Ini punya ya? Tanya lah anjing bahan gue. Itu coba di Bang Andre di tas kali ya. Bang kok ketukar enggak? Program ketukar enggak bolanya? Speknya. Burung GP-nya. Anjing. Eh? Ada yang live. Coba cek dulu bolanya. Bang. Lek. Cus sini. Habis nganter ya. Coba di kategori di bagian nominasi Jorjos mau gimana? Kategori Jawa. Maksudnya dikit teh. Sayang. Sayang ayo. Ini lucu banget deh film ini. Biasanya di sini kan enggak kan enggak kan beda makanya gue bingung kok bisa langsung kan sih main di sini orang tadi di bawah enggak saya hitam ini kan bukan ini bukan gimana ceritanya Bang Miller? Hah? Ceritanya gimana? Kemarin udah lama kan mau kita jual kan sebetulnya gitu mau saya jual. Itu kan udah lama mau saya jual karena udah jarang kepake. Saya paling pakai mobil yang satunya kan. Yang dia bilang lambu. Itu ada apa namanya? San Mori. Enggak pernah San Mori. Kepake jarang sementara kan. Sayang juga kalau kita pakai kita diemin lama-lama takutnya mesinnya rusak. Gitu kalau diemin lama-lama pajak kan lumayan juga tuh pajaknya mobil gitu. Mubazir lah kira-kira. Kebetulan nawarnya itu sebetulnya itu tahun lalu saya sebar ke teman-teman saya yang jual beli mobil dan pernah saya posting juga waktu tahun lalu. Terus pertengahan tahun nih kalau nggak salah saya dan kebetulan lagunya baru kemarin dapat harga yang cocok itu baru kemarin dibeli sama salah satu pengurus pemasaran di Majemuk. Kemarin juga ada telepon dari Bang Bi soal kredit-kredit itu Bang Bi gimana? Kredit ke mana? Pandangannya Bang Bi soal kredit itu gimana sih Bang? Kredit ke mana? Kredit barang kan Bang Bi lebih gini. Iya, emang saya gak pernah kredit barang. Bisa dicek. Kalau sebetulnya kita sebagai masyarakat bisa ngecek di biaya checking kan. Apakah orang itu ada cicilan atau tidak, itu bisa dicek. Sebetulnya cuma masalahnya banyak banget orang-orang yang memanfaatkan situasi, orang-orang yang
ya mungkin demi tujuan pribadinya, demi panggung, demi panjat sosialnya, dia menjadikan saya, dia mengatakan saya dengan hal-hal yang mungkin nggak ngarang, mungkin nggak langsung secara frontal nyebut nama saya, tapi dengan cara mengarahkan, dengan cara menggiring, udah ketebak arahnya ke siapa. Jadi ya, dan saya percaya bahwa masyarakat itu orang pintar, tahulah menilai apakah omongan-omongan itu benar atau tidak. Bang Bey, masih nominasi berikut lagi nih, tahun ini gimana Bang Bey? Karena memang ini kembali prinsip ya, lagi ya. Alhamdulillah banget saya semenjak 2020, semenjak 3 bulan atau 4 bulan sebelum kenal Lesti, saya nggak pernah lagi yang namanya terjebak dalam riba. Itu adalah jeratan, sebuah jeratan. Bahkan ketika kita memutuskan untuk beli sesuatu pun, apapun itu sekarang, apalagi sekarang ya, sekarang itu kita udah saling berdiskusi, kita udah saling netapin kebijakan di mana kita jangan sampai kita ada cicilan, baik itu cicilan yang ada bunganya, baik cicilan yang tidak ada bunganya, apalagi yang ada bunganya gitu, sampai kita begitu. Bang, tahun ini masuk nominasi Georgia Skate lagi nih, Bang. Iya, pakai di Georgia Skate, gimana nih, Bang? Keluarga nih sama tahun ini, Bang. Sama BBL. Iya, apa namanya? Ya, seneng pasti ya, bisa kembali dapat sebuah kesempatan untuk masuk nominasi Georgia Skate. Meskipun saya merasa layak tidak layak sebetulnya untuk dinobarkan nominasi Georgia Skate, karena menurut saya masih banyak ayah-ayah keren di luar sana yang lebih layak. Tapi ada kali kedua nih, Bang Bi, kan itu mobil banyak menang kan, gak sih Bi? Kayak tahun kemarin lalu saya menang ya? Iya.